Pertama-tama, remas-remas 500 gram tape singkong yang dihaluskan, 100 gram gula pasir, dan 3/4 sendok teh garam sampai larut. Tambahkan 3 butir telur kocok lepas, lalu aduk rata. Masukkan 50 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak dan diaduk rata. Tambahkan 150 ml santan dari setengah butir kelapa dan 100 gram margarin leleh, aduk rata, lalu masukkan 50 gram almond, kemudian aduk rata kembali. Tuang di dalam loyang 20x20x4 yang dioles margarin dan dialas kertas roti. Tabur almond, kemudian oven dengan api bawah suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit, oleskan 1 kuning telur, dan oven lagi 10 menit sampai matang.